Halo guys, ini adalah sebuah Nissan March tipe L-Matic 1,2 tahun 2017 ya. Oke, kita akan bahas dari bagian luar, dalam dan rasa berkendaranya. Check it out. Ya, ini bagian depannya ya. Dia tampil cukup unik sih. Depannya itu terlihat lucu ya, tapi cakep. Ya, pada bagian lampu, dia masih pakai bohlam dan reflektor kayak gini guys. Di bawah dia polos yang ada fog lamp. Lalu di tengah dia ada V-grill. Sebuah ciri khas Nissan ya. Dan ada grill dengan motif honeycomb pada bagian atas dan bawah. Overall dia tampil cukup unik dan keren guys. Mantul. Lalu pada bagian fender dia ada lampu sein kayak gini, yang masih pakai bohlam juga, tanpa emblem ya. Lalu dia pakai pelek single tone, palang banyak 4 baut dengan ukuran ban mana ya? Ukuran bannya itu 175 60 ring 15 dan rem sudah pakai cakram. Spion polos warna body tanpa lampu sein. Antena masih berdiri panjang kayak gitu guys. Palang air. Pilar suara bodi, lalu ada handle model tarik, suara bodi, kunci 20 kilos ya. Tangki bensin ada di kiri kayak gini guys. Lalu pada rem belakang, dia menggunakan rem tromol. Oke guys, ini bagian belakangnya ya. Ya, pada bagian lampu rem, dia sudah pakai LED ya, titik kayak gini. Lalu pada bagian lampu sein masih bohlam, ini juga bohlam. Ada spoiler, lampu rem LED ya, di fogger kaca belakang, wiper belakang, lalu ada handle bagasi, kini untuk buka bagasi, dan kunci masih biasa ya, dan tanpa sensor, mundur. Ini adalah ruang bagasi dengan jok belakang yang dilipat ya, dia cukup luas, dan di bawah sini ada ban serep, dongkrak ada toolkit, serta juga ada, apa namanya ini, separator untuk menjaga barang dari tangan-tangan jahil. Formasi pelipatan jok belakang 60-40 ya guys. Dan setelah dilipat seperti ini. Tapi memang sayangnya di bawah sini masih ada ruang yang agak sedikit naik ya. Tapi overall masih cukup lumayan luas sih. Oke lah. Mesin 1200cc 3 silinder yang sangat irit BBM. Lalu dipakai Matic 4 speed torque converter yang responsif ya. Yuk kita masuk guys. Come on. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it. Oke guys, ini kuncinya ya. Dia masih kunci biasa, belum keyless. Tapi ada remote-nya kayak gini. Yuk kita nyalakan. Ini adalah bentuk dashboard dari Nissan March Matic 1,2 tahun 2017. Untuk material pada bagian dashboard, di sini dia pakai bahan hard plastik ya. Ya memang wajar sih pada kelasnya. Lalu pada bagian door trim, dia pakai bahan sama ya, hard plastik juga. Dan di sini dia tanpa ada bahan fabric. Dan ini joknya guys. Dia bahannya fabric yang bahannya empuk dan dia warna two-tone serta joknya sportif dan juga nyaman. Ini enak. Lalu pada bagian pocket di sini ada penyimpanan dan juga ada cup holder yang cukup besar serta ada speaker dan sini ada laci terbuka ya guys. Ini ada lagi laci tertutup di atas dan juga ada di bawah yang cukup besar dan sini ada cup holder 2 dan juga ada penyimpanan yang cukup besar. Lalu pada bagian driver juga ada cup holder dan penyimpanan pada bagian pocket. Ya, kemudian pada bagian tengah sini ada warna-warna silver ya. Yang ini warnanya kayak aluminium, ini bagus. Serta ada black glossy atau black piano pada bagian tengah. Ada lampu hazard. Serta di sini ada kisi-kisi AC yang bisa dimatikan dan nyalakan. Dan juga ada monitor nih, head unit yang sudah gede banget ya, cakep ya. Serta di bawah sini ada 3 setelan AC. Ini ada hembusannya, ini arah hembusan dan ada suhunya. Sirkulasi, on-off, dan juga untuk defogger kaca belakang.
serta di bawah juga ada untuk power outlet pada bagian bawah nih untuk dicas. Dan Matic dengan pilihan PRND21 dan juga ada shift lock. Ini Matic masih biasa ya, serta juga ada overdrive-nya. Dan rem tangan masih pakai mode otot. Lalu pada bagian driver ada 4 silen pelindo ya. Nanti sudah auto turun pada bagian driver kayak gini. Tuh. Dan naik. Dan juga ada central dan juga ada untuk window lock dan juga spion elektrik yang belum retract. Oke guys, ini indikatornya ya. Ini bentuknya simple. Di sini ada RPM, lalu ada speedometer dan juga ada MID ya. Warna orange di sini ada jam transmisi, lalu ada meter dan juga bensin. Kita pencet ya. Jadi trip A, trip B, ini pemakaian bahan bakar secara real time, ini average-nya, jarak tempuh, dan balik lagi ke odometer. Dia kalau nyala ini warnanya, jadi warna putih, ini lumayan bagus sih. Setirnya 3 spoke kayak gini guys, dan dia di sini ada warna-warna silver ya, polos tanpa tombol-tombol, nanti bisa tilt, tapi nggak bisa teleskopik ya, serta ada 2 airbag, 1 dan di situ. Ini dia. 2. Lalu pada bagian seat belt, dia fix ya, nggak usah setinggiannya. Dan juga ada ini yang masih fix juga nih, grip-nya. Dan juga di sini ada sun visor polos ya, tanpa kaca tanpa lampu. Lampu baca, lalu spion dengan dimmer manual kayak gini, guys. Dan juga pada bagian driver ada sun visor dengan cup holder dengan kaca tanpa lampu, guys. Jok pada bagian driver bisa reclining, naik turun dan sliding ya. Serta juga ada untuk buka kap mesin dan bensin. Ini adalah suasana di jok belakang dari Nissan March Matic tahun 2017 1.2. Ini adalah posisi mengemudi, tinggi adalah 185 cm ya. Dan di belakang sini legroom-nya masih cukup lumayan. Dan di bawah juga ada lubang sehingga bisa selonjor. Ini lumayan nyaman. Ya, untuk material pada bagian belakang trimnya ya, dia pakai bahan sama kayak depan, dia pakai hard plastik tanpa fabric ya. Dan di bawah polos, nggak ada penyimpanan, tapi di sini ada speaker, serta pada bagian jok depan juga dia polos tanpa adanya pocket. Dan di sini ada cup holder yang cukup besar, ini polos lagi tanpa pocket. Dan pada bagian kanan juga ada speaker tanpa pocket. Dan juga di sini ada hand grip ya, yang fix sama kayak depan. Dan ini jok belakangnya guys. Dia warna hitam dan dia dua warna ya. Serta juga ada dua headrest yang proper, sesuai ketinggiannya. Tanpa armrest dan juga ada dua seat belt titik ya. Satu dan di sini dua dan satu yang dua titik. Ini dia. A few moments later. Halo guys, untuk posisi nyetirnya dia cukup enak ya. Joknya nyaman dan sportif dan di sini ada headrest yang posisinya pas. Di kanan dia ada armrest tapi di kirinya enggak ya sehingga menggantung. Setirnya posisinya pas. Visibility baik ya. Dia blind spotnya kecil karena di sini pilar kecil. Spionnya besar dan di belakang pun kacanya besar. Serta ini posisi nyetirnya rileks dan nyaman guys. Ini enak. Lalu untuk perdamaian kabin ya guys. Suara mesin masuk tapi dalam batas yang wajar ya. Road noise pun ada tapi masih wajar juga. Suara luar cukup senyap ya, so overall ini bagus. Lalu untuk bantingan suspensinya dia pas ya, dia itu nggak sekeras Splash dan nggak seempuk Mitsubishi Mirage, dia ada di tengah-tengah. Tapi untuk ngebut masih stabil dan untuk jalan lancar pun masih terasa nyaman. Ini tergolong enak. Untuk kerasa di setirnya dia pas ya guys, dia nggak terlalu enteng dan juga nggak terlalu berat. Dan kalau lagi kenceng, dia menjadi berat sehingga terasa stabil dan mantap. Tapi pas lagi pelan, dia enteng sehingga terasa nggak capek ya bawahnya. Dan dia rasanya natural, serta komunikatif. Jadi apa yang ada di jalan, di sini masih terasa. Ini nggak seperti Ignis yang rasanya agak hampa, tapi ini masih lebih terasa fun to drive. Mesinnya itu santai ya, dia effortless. Matic-nya pun cukup halus ya. Dia pakai Matic biasa, yang masih pakai torque converter. Yang ganti giginya halus, tapi masih enak ya guys. Lalu masalah torsi, torsinya cukup besar. Dan rasanya pun ngalir ya. Oke, sekarang kita akan coba tarikannya. Sebentar.
kita pelan, langsung kita gas aja guys. 1, 2, 3. Tarikannya responsif dan tenaganya pun oke guys. So, untuk tenaga mesin ini enak dan cukup responsif. Ya, ini adalah sebuah city car ya guys, yang banyak dipakai di perkotaan. Dia akan ketemu jalan-jalan kecil dan putar balik yang masih patah ya guys. Kita coba ya, apakah dia cukup lincah? Langsung aja. Oke, ini dia. Ini bagus ya guys, dia belokannya patah dan setirnya pun terasa enteng sehingga nggak capek. So, untuk masalah kelincahan, ini bagus. Setelah agak lama berkendara guys, makin terasa ya, ini adalah mobil yang dipakainya itu santai ya, dia relax. Di bawahnya nggak capek, nyetirnya pun enak ya. Sehingga untuk di kemacetan, ini adalah mobil yang dipakainya nyaman dan santai. Dan juga nggak capek. Ini enak. Oke, kesimpulannya, ya ini adalah sebuah city car yang dipakainya enak, nyaman ya. Bentuknya keren, lalu kabinnya luas, mesinnya enak, metiknya halus. Untuk dalam kota, ini sangat sempurna. Dan untuk luar kota, ini adalah mobil yang mumpuni dan bertenaga dan juga nyaman, serta nggak capek di bawahnya. Oke lah. Oke guys, thanks for watching. Tekan tombol like kalau suka, dan tekan tombol di bawah ini untuk langganan subscribe. Dan see you di video berikutnya. Thanks.